Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Kandang Java dan Java Fram serta Wanto Java Fram. Video kali ini menampilkan di pagi hari suasana pemberian pakan. Seperti ini teman-teman, sehat-sehat, gemuk-gemuk dan hampir dominan sama ya teman-teman. Pokoknya ini Rambon original ini. Bagi yang khusus mau pejantan, ya kita akan melihat cara pencacahan. Pak. Ini jenis buah-buahan ya. Ada jeruk, ada apa segala macam. Kita akan lihat. Oh, dimasukkan semua ya. Ini mesin penggeraknya mesin cuci ya, mesin cuci tapi udah dimodif sehingga aman. Lihat, semuanya dicus. Itu apa Pak? Jagung. Oh iya, ini oh jungle jagung untuk air supaya tidak terlalu encer ya. Nah, ini buah-buahan ya seperti ini ya. Ini buah-buah seperti ini bisa dimanfaatkan. Oke ya, teman-teman ya. Ini hasil kreasi Bapak ini ya. Hasil kreasi Bapak ini. Ini adalah mesin cuci. Dengan penggeraknya mesin cuci juga penggeraknya. Tapi kuat daya tariknya ya. Oke. Oh, luar biasa hasilnya. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Dua kali ya, ini dua kali giling. Keluarnya seperti ini. Oh, luar biasa, sudah halus. Baru dua kali ya. Mantap. Nah. Ini kalau teman-teman berminat nanti boleh ya pesan ya. Nah, seperti ini. Oh. Jadi daya tariknya itu kuat ya. Daya tariknya kuat karena udah ada modif tambahan. Hasilnya seperti ini. Tentunya ini buat campuran pakan entok bagus ya, sudah halus dan mengandung vitamin karena buah-buahan ya. Nah, seperti itu. Habis. Batang singkong aja dilempar sudah habis seperti itu. Mesinnya halus, tidak berisik, ya. Ini mesin penggeraknya mesin air, mesin cuci teman-teman ya, mesin cuci. Luar biasa ya. Nanti kalau teman-teman mau atau apa nanti ada nomor WA-nya Pak Slamet. Pak Slamet ini kreatif sekali ya. Beliau senang sekali untuk membuat seperti ini. Jadi skala rumahan ya, bukan pabrikan atau home industry ya, seperti ini luar biasa. Nah, ini hasilnya dari buah-buahan yang sudah tidak berguna dibuang, kita ambil untuk dimanfaatkan sebagian pakan campuran ternak kita. Bisa diberikan ke kambing, ikan, ayam, bebek, dan lain-lain.
tentunya ini kalau mau dikasih tambahan seperti dedak, jagung maupun konsentrat, ini bagus sekali ya teman-teman, bagus sekali. Udah insya Allah ini diberikan langsung disantap habis. Apalagi populasi entok kita banyak ya, maksudnya jumlahnya itu banyak, butuh sekali. Kalau kita selalu mengandalkan pakan pabrikan, jebol kantong kita, nggak bakalan untung, yang ada merugi. Seperti itu. Saya tidak menakut-nakuti karena berdasarkan survei seperti itu. Jadi kita bicara pelihara entok banyak harus mempunyai cadangan pakan alternatif. Salah satunya harus punya mesin chopper seperti ini. Seperti ini ya. Masalah itu masalah kapasitas teman-teman mau yang skala kecil atau skala besar seperti ini tidak masalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Setidaknya inilah hanya produk rumahan, kreativitas menghasilkan produk yang luar biasa yang tidak dibuat di pabrik. Seperti itu. Nah, ini hasil sayur mayur ya yang dirajang tadi ya. Pak, ini bahannya apa aja Pak? Tadi daun-daunannya? Yes, buah sama singkong, rumput, tates, tebok. Jadi ada rumput, daun singkong, daun paya, tebok, eceng gondok, apa saja, batang. Nah, bahkan ini tadi ada batang singkong ya. Ada daun singkong di sini, tidak ketahuan ya, seperti ini. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Semuanya sudah hancur ya seperti itu. Nah, ini bayangkan kalau produk ternak kita banyak seperti ini. Ini tidak ada campuran dedak Pak? Nah, nggak ada, cuman kayak gitu aja. Ya, kemungkinan kalau ada campurannya konsentrat atau pur ceki, beda lagi ceritanya. Ini benar-benar baru hijau-hijauan saja. Oh, udah kenyang ini, udah kenyang. Udah kenyang. Lah ini mindi-mindi umur 1 bulanan ini. Ini umur 1 bulanan. Ya. Teman-teman, ini jali-jali. Ya, ini jaliver, jali sliver. Oke, teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Semoga video singkat sederhana ini bermanfaat. Napa niku, Pak? Magot. Oh, magot. Kita akan kasih makan maggot. Yuk ikutin terus ya. Seperti apa? Ini pagi-pagi saya dapat ilmu yang luar biasa nih dari Pak Slamet. Beliau tinggal di Kemulan. Kemulan, Malang, Jawa Timur ya. Nah, kebetulan Pak Slamet ini lagi menjalani hidup sendiri. Menjalani hidup sendiri. Jadi ini sedang mencari hiburan. Tamin hiburan yang bermanfaat buat. Seperti ini. Cara pemberian makannya, hasil gilingan tadi. Oh. Niki berapa hari sekali Pak ngasih pakan seperti ini Pak? 3 hari sekali. Nah, ternyata begitu dikasih makan, dia juga keluar teman-teman ya. Begitu mencium makanan, dia langsung keluar. Nih, seperti ini nih, kan lagi tenang nih. Nah ini lagi tenang, langsung keluar. Oh. Ya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, namun belum semuanya orang tahu seperti itu. Semoga dengan video ini bisa menginspirasi. Setidaknya Pak Slamet sudah berbagi ilmu buat teman-teman semua ya. Berbagi ilmu karena ilmu itu sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat karena kita berbuat baik itu tidak harus, tidak hanya di masjid saja beramal. Tuh, udah keluar semua teman-teman. Ya. Seperti ini ilmu yang diberikan sama Pak Slamet mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudah keluar ya teman-teman ya. Tuh, sudah keluar semua. Ya. Sudah keluar. Ini kalau dikorek dalamnya ini luar biasa. Banyak sekali.
Nah, ya, kita akan lihat ya. Dalamnya banyak sekali. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini ular magotnya. Nah. Banyak sekali teman-teman ya. Ini proteinnya sampai 30% Pak ya. 30% proteinnya. Jadi lebih kalau makanan pabrikan aja enggak ada yang 30% teman-teman. Ya. Nah. Ini umur berapa hari, Pak? 6 hari ya. Ini Pak dari telur? Dari telur ini 9 hari. Oke. Dari telur sampai 9 hari sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Mungkin kalau 2 minggu sudah gede-gede. Minggu hampir prapupa. Jadi lalat. Udah jadi lalat. Oke, teman-teman ya. Nah. Oke. Lah teman-teman, kalau punya produksi minti banyak, maka bayangkan kalau minti kita dikasih seperti ini. Ini sudah dipraktekkan teng minti-minti ini jenengan? Ya, tak campuri sak gegem dian. Oh, ngoten. Aku sih budidaya mengutamakan budidaya Gih. Dulu. Oke. Burung wani makannya. Nah, masih budidaya dulu gitu. Gampang lek masalah makannya wis full. Full, benar-benar berhasil ya, Pak ya. Ini terobosan baru. Ya. Oleh wani ya cuma aku kepingin apa budidaya ini sampai mencapai dalam satu hari telur siso sampai paling enggak bisa sekilo sekilo mas sekilo itu sak omai itu gak sedeng enggak ini 10 gram kok ini 10 gram aja seperti ini iya ini agak tadi 10 gram ya, telur maget 10 gram segini teman-teman ya. Wah luar biasa ya. Oke. Wah, luar biasa ya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Dapat ilmu baru dari Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini saya ada di rumahnya Pak Slamet. Pak Slamet ini tinggal di Desa Kemulan. Di Desa Kemulan dan spesial kreativitas ya, kreativitas sebenarnya untuk peternaknya sendiri Pak Slamet belum begitu banyak ya. Namun di sini saya akan merekomendasikan pakan. Artinya pakan itu penting sekali ya. Seperti ini. Ini adalah bahan bakunya dedaunan ya. Dedaunan yang sudah digiling seperti ini. Nah, maksud saya akan mempromosikan sistem kerja dari mesin cuci ini atau mesin chopper ini. Ini adalah hasil karya dari Pak Slamet. Nah, itu beliau orangnya ya. Nah, nanti jika teman-teman berminat, saya siap bantu untuk mengirimkan sampai ke tujuan Anda masing-masing ya. Jadi nanti untuk mereview mesinnya nanti akan disepilkan dari mesin cuci yang sudah didesain ya, yang sudah didesain tentunya tenaganya luar biasa. Nanti teman-teman bisa melihat apa saja yang digiling hancur seperti ini ya. Ini buah-buahan seperti ini nanti akan hancur, bahkan daun paya, batangnya, batang pisang hancur lebur ya, halus. Nah, untuk harganya nanti teman-teman bisa nego di WA ya, untuk harganya ya. Nah, ini sistem kerjanya, pisaunya ya, ada dua mata pisau dan ini luar biasa cara kerjanya, singkat ya, semuanya masuk ke sini, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tentunya nanti boxnya tidak mesin cuci seperti ini ya, karena ini dalam masih tahap uji coba. Setidaknya nanti kotaknya terbuat dari triplek dan praktis lah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, terutama yang ternaknya banyak, pusing masalah pakan, solusinya ini salah satunya ya. Nanti masalah harga ada nomor WA-nya, nanti bisa japri-japri sama saya. Saya bantu untuk mengirimkan
Bahkan sampai keluar pulau saya sanggup mengirimkannya ya. Yang penting teman-teman mau bayar ongkos kirimnya. Ini mesin cuci kotak ya. Yang jelas dijamin, walaupun ini home industry, tapi Pak Slamet memang luar biasa kreatif sekali. Ya, oke. Iya, iya udah bagus. Nah, ini proses penggilingan dengan mesin chopper manual ya. Semua jenis-jenis bahan baku bisa dimasukkan ke sini ya. Nanti akan saya review. Ini buatan sendiri pakai mesin cuci bekas, tapi penggeraknya tetap pakai mesin air. Penggeraknya nggak kayak mesin sanyong ya? Mesin cuci juga. Oh, yuk nanti kita akan lihat seperti apa. Wah, sudah tergiling habis ya. Oke. Tuh. Oh, benar-benar mesin cuci ini. Benar-benar mesin cuci ini. Oke. Nah, nanti kita akan lihat dalamannya seperti apa. Nah, untuk berarti mesin cuci aktif ini ya, Pak? Mesin cuci aktif nggih? Ya, modif, Pak. Oh, pun modif. Oh, modif. Oke, jadi untuk aku lek mesin cuci aktif. Nggih. Oh, luar biasa ya. Nah, nanti saya mau dibuatkan sama bapaknya ya. Mau dibuatkan sama bapaknya. Slamet ya di Desa Kemulan. Nah, ini Pak Slamet, budidaya maggot ya. Kemarin banyak sekali yang tanya-tanya beli telur maggot di mana. Nah, sekarang daripada budidaya repot, beli telurnya aja. Yuk kita akan melihat lebih dekat ya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah lalatnya. Jadi lalatnya beda ya teman-teman dengan lalat yang ya, jadi selama ini kan kita tanda tanya itu lalat apa, belatung kah atau apa, beda ya. Ini lalatnya panjang ya. Lalatnya nggih. Lalatnya panjang seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau mau budidaya seperti ini sebenarnya gampang, tapi butuh ketelatenan yang luar biasa. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti saya akan mereview juga telurnya ya. Telur maggotnya seperti apa, dan hasilnya itu buat pakan ternak luar biasa. Itu, ini pakai kelambu ya. Pakai kelambu jaring sehingga si laler nggak bisa keluar. Dia akan memproduksi. Nah, telurnya nanti kata bapak, dia akan nempel di sini telurnya. Nah, ini sedang pada bertelur ya. Nah, untuk telurnya teman-teman bisa beli di Shopee, toko online, 1 gramnya Rp2.000. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya akan kasih tahu ya, telur-telurnya atau cara membudidayakannya untuk menjadikan ulat seperti itu. Nah, nih coba kita akan getap ya. Tuh. Seperti itu ya. Ini awal mulanya, Pak. Kok bisa banyak seperti ini? Pelihara. Ayo, kita akan lihat lagi yuk. Nah, ditonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa nanti saya akan mereview mesin chopper ini ya. Mesin chopper. Nah, ini di Kabupaten Malang ya teman-teman ya. Kabupaten. Ini umur-umur 1 bulan ini mintinya nih. Nah, lihat. Nah, ini ya. Ini mindi-mindinya. Oke. Yuk kita akan lihat telur maggot. Kemana tadi bapaknya? Pak? Pak? Pundi? Melepet mriki? Nggih. Namanya Pak Slamet, tepatnya di Desa Kemulan. Oke. Bundi. Oh, ini. Lah ini telurnya ya. Ini hasil uletnya. Maggotnya ini udah bisa diberikan ke ternak kita ya. Mumpun saya dikasih makan nggih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Luar biasa. Wow, ini bahan pakannya napa Pak niki, Pak? Sampah ya, katanya dedek sama ampas tahu. Ya jarang
jarang. Kasih kaitan kayak nyetup tok. Oh. Iki reso-reso. Ya iki lho. Heeh. Oh, nih kita lihat. Oh, waduh, luar biasa ya. Budidaya maggot. Seperti ini teman-teman ya. Jadi menggunakan bak seperti ini, dikasih bahan baku nih, lihat teman-teman ya. Ribuan ini. Tuh. Ya. Tuh. Oh. Tuh. Luar biasa ya. Tuh. Ini buat ikan juga bisa ya, Pak ya? Hah? Buat ikan ya. Oh, sembarangan. Wah, seperti ini ya. Dan ini ya, sekali lagi ini bukan belatung lalat biasa ya. Bukan belatung lalat biasa, ini belatung dari lalat apa jenenge niku, Pak? Lalat maggot. Ini yang mengandung protein tinggi. Ya. 30% ini. 30% proteinnya. 30% proteinnya. Tuh. Luar biasa. Nanti masih bisa gede lagi, Pak, ini, Pak. Masalahnya kita gedekno lek 3 bibit tunggal iki kok mah kudu gede. Lek cilik-cilik hasilnya elek. Masalahnya lek telur. Telur iku lek cilik paling 100 apa anaknya telurnya sampai 100 tapi lah induk gede sampai iso 300 ya lalat hiji. Lalat siji bisa menghasilkan paling enggak 250 telur. 250 telur padahal itu yang di sana itu ratusan ribu kali ya. Baru pemula Bapak ini ya, baru pemula tapi hasilnya teman-teman sudah bisa lihat ya. Nanti niki mangke nanti telas nggih Pak nggih. Apa nih? Apa pakan ini berubah menjadi ulet? Dadi anu itu pakan itu dadi koyo koyo jedek garing. Oh. Dadi langsung disep sampai. Oke. Jadi kata Pak Slamet, nanti ini berubah. Ini yang unggul-unggul seperti ini akan habis, berubah menjadi seperti dedak kering. Dan akan timbul pakai untuk gatung. Tanaman bagus. Hasilnya nah, sampai niku organik kalah ini. Organik kalah. Oke. Lah ini tidak keluar Pak, belatungnya tidak keluar. Yang penting pakannya cukup nggih. Ya cukup terus ini iki ono rahasia nih. Oh, ada rahasia untuk penolak. Oke. Oke. Nah, ini juga banyak ya teman-teman ya. Ini juga kita coba lihat. Oh. Tuh seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Menggiurkan, mengasihkan. Jadi teman-teman kalau mau beternak, baiknya kalau masalah ternak gampang, siapkan dulu terobosan-terobosan pakan seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti sayur mayur dan mesin potong rumput tadi. Pak Slamet punya ya mesin. Mesin cuci kabeh sih. Oh iya. Ini juga kreatif ya, Pak Slamet ya. Mesin cuci dibuat marut kelapa. Jadi beternak itu gampang, yang paling penting adalah menyiapkan untuk bahan pakan. Karena sekarang bahan pakan pabrikan mahal. Kalau kita enggak seperti ini, nah tuh. Wow, menyenangkan sekali ya. Ini berapa bulan, Pak? Iki 10 hari. 10 hari teman-teman ya. Mulai telur. Lagi persis 6 hari. Tuh. Pertama kali nabur telur di sini. Tuh. Oke. Siap, Pak. Biar jelas, Pak. Oke. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini kalau misalkan telur berapa gram bisa masuk ke area ini, Pak? 10 gram. Teman-teman, 10 gram. Bisa jadi 40 kilo. Iya. 10 gram. Oke. Kalau enggak jadi merawat, bisa merawatnya akan mati ya. Dan mati ini enggak cempet loh. Gitu. Oke. Jadi 10 gram bisa menjadi segini. Hanya 6 hari, teman-teman. Ya. Hanya 6 hari bisa seperti ini. Oke, luar biasa ya, teman-teman ya. Nanti kita akan melihat lagi indukan maggot. Indukan maggot. Kalau tak teng wingking meleng ya, Pak, nggih. 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 Nah, kita lihat indukan maggotnya tadi ya. Itu telurnya ya. Seperti itu. Nah, nanti
Di deskripsi saya jelas, saya kasih nomor, dan nanti kalau mau tanya-tanya dengan Pak Slamet nanti ada nomor WA-nya ya. Kita akan melihat indukannya dari maggot. Nah, nanti saya juga akan mereview ini ya, belum selesai tadi ya. Ya, seperti ini. Nah, ini hasil indukan-indukannya ya, atau lalat-lalatnya ya. Lalat-lalatnya seperti itu. Oke. Napa nih? Ini mesin cucinya nanti di review ya. Di review ini mesin cucinya seperti ini. Ya tidak harus pakai mesin cuci ya, pakai kotak lah, ujung-ujungnya kotak. Karena saking kreatifnya barang bekas ini bisa dimanfaatkan ya. Nah, kita akan lihat pisaunya. Nah, pisaunya seperti itu. Pisaunya seperti itu. Di sini dikasih lubang. Dikasih lubang seperti ini. Oke, mantap sekali. Oh. Oke ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, sedikit review mesin cuci. Untuk penggeraknya kita akan lihat ya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Oh, penggeraknya. Kelihatan nggak ya penggeraknya pakai karet ya, tanbel ya. Oke, tadi hasil olahannya sudah ya.